Konsert Dato' M. Nasir Cipta pada 10 Ogos lalu masih menjadi buah mulut orang ramai kerana dikatakan antara konsert terbaik tahun ini. Susulan itu, legenda muzik berkenaan sekali lagi bakal mengadakan persembahan solo pada 12 Oktober ini menerusi konsert Cipta 2 dengan mengekalkan konsep dan lokasi yang sama. Saya tahu saya takkan dapat puaskan hati semua orang. Itu luah Dato' M. Nasir apabila disoal mengenai keputusannya untuk mementaskan konsert solo versi kedua. Ujarnya keputusan itu dibuat selepas mengambil kira permintaan peminat yang terlepas konsert pertamanya serta buat peminat yang masih teringat-ingat dengan kehebatan konsert berkenaan. Harapan saya dan saya pasti akan buat mereka menyintai saya sampai mati. Saya buat dia move on. Macam saya mulakan cerita dan saya akan tutup cerita. Jelasnya lagu-lagu yang akan dibawa pada konsert akan datang berbeza daripada karya-karya lama beliau. Penyanyi lagu Apocalypse ini juga dijangka menyanyikan beberapa lagu baharu serta menjanjikan kelainan daripada segi visual atau persembahan. Pengarah muzik konsert Cipta, Azman Alias berkata, sambutan hangat yang diterima membuatkan mereka tidak lelah dan sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada penggemar karya CV ini. Bukti pada konsertnya lepas, apabila lagu ketiga kami, Senandung Semalam, saya nampak penuh dengan cinta, perasaan. Saya tengok, oh, satu benda luar biasa. Itulah sebenarnya yang mereka datang. Mereka datang nak tengok tu kan. Tiket untuk konsert berkenaan akan mula dijual pada 27 Ogos ini. Jadi mereka yang dah telah datang, datanglah lagi. Dan bagi peminat-peminat yang tidak sempat untuk menonton yang pertama tu, bila kita announce tiket dijual, tahulah apa nak buat kan.